Aku adalah seorang perempuan yang suka melukiskan dirinya sebagai seorang aku. Aku menjadi sosok yang menyerupai patung Lakshmi. Ketika waktu dikelilingi oleh kesunyian, kesendirian menjadi sempurna. Aku melukiskan hidupku sebagai air sungai yang mengalir panjang. Di setiap perjalanan, aku selalu menghantam batu sungai besar dan kerikil. Namun sebagai makhluk hidup, sang air terus saja mengalir hingga muara dan menemukan kebebasannya di samudra. Aku ingin merasakan mati sebelum mati, agar aku dapat menghargai hidup ini dan menghidupi hidup seperti Dewa Siwa yang selalu mengirimkan doanya kepada benda-benda yang sudah hancur agar dapat hidup dan terus hidup. Demikian dengan hidupku yang harus hidup.